mampu mendapatkan tandukan. Beliau tidak melakukan challenge tetapi tiada tandukan daripada Akhil. Tak perlu menolak-nolak sebenarnya pemain-pemain ini. Ada beberapa insiden sudah pun kita saksikan. Mereka sedikit pamerkan corak yang lebih aksi yang agresif antara satu sama lain. Azlan dan juga jaringan sendiri Aidil Azwan dari Penang untuk memberikan kelebihan tak kemenangan 2-0 kepada Terengganu. Dan ketika ini nampaknya kedua pasukan ini mempunyai peluang yang sama. Tandukan itu masuk. Lambungan yang baik disambut dengan satu tandukan. Penjaga gol gagal untuk melakukan tampanan. Luqman Hakim yang melakukan tandukan sebentar tadi. Ada protes daripada pemain-pemain Melaka selepas jaringan itu terhasil. Milik Luqman Hakim, di mana pemain-pemain Melaka terus melakukan protes dan mungkin ada juga lain kad kuning telah pun diberikan kerana nampak ada kad kuning yang sedang dipegang oleh pengadilan. Ada catatan sedang dilakukan. Jadi segala-galanya berlaku off camera. Nampaknya pengadil. Oh, itu mungkin akan mengundang kad merah. Ada tolakan ke arah leher yang dilakukan. Panas situasi ketika ini di atas padang. Pemain-pemain gagal untuk mengawal emosi mereka. Sememangnya tugas yang berat untuk pengadil mengawal pemain-pemain muda ketika ini di atas padang. Sambil kita menantikan apakah warna kad yang akan dilayangkan oleh Hazwan Hasim kepada pemain Melaka. Alif Izzahan, kad merah. Kad merah dilayangkan sememangnya atas perkara yang dilakukan itu untuk sememangnya ini bukanlah perkara yang dimahukan Melaka. Mereka di belakang, mereka berkurangan seorang pemain. Haziq Zamri, kad merah. Kita melihat sekali lagi apa sebenarnya dilakukan. Beliau sedang bercakap dengan pengadil tetapi tindakan itu sememangnya tidak patut dilakukan. Kad merah itu dan rawatan terus diberikan. Dan inilah dia pemain yang dilayangkan kad merah sebentar tadi, Haziq Zamri. Aksi yang panas memangnya ketika ini selepas layangan kad merah telah pun diberikan kepada pemain Melaka, Haziq Zamri. Itulah dia tamat sudah aksi perlawanan penentuan pingat emas bagi acara bola sepak lelaki wilayah persekutuan. Berjaya untuk mendapatkan pingat emas yang mereka idamkan. Nampaknya terus ada protes yang dilakukan kepada pengadil. Sememangnya berasa kecewa tetapi tidak perlu melakukan protes begitu kepada pengadil. Diharapkan keadaan dapat ditenangkan dengan segera. Terus saya rasa ada jurulatih Melaka sebenarnya yang cuba untuk melakukan perkara yang agak agresif kepada pengadil kawanan. Jadi diharapkan keadaan itu dapat diredakan. Ada juga terlibat pihak
pegawai keselamatan untuk menenangkan situasi. Pengakhiran yang dramatik, sudah pun diredakan keadaan. Oh, sememangnya pengadil ini satu perlawanan yang cukup sukar untuk beliau. Daripada minit pertama lagi terpaksa mengawal pemain-pemain, dan selepas whistle ditiup pun ada jurulatih yang terus pergi ke arah belakang. Tetapi keputusan masa penuh menyaksikan West Tuan menang 2-1 ke atas Melaka Pingat Remas untuk wilayah Persekutuan. Bounce.